warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmira binti Azhari dari TV PSS TV TM2 ingin melaporkan bahawa Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud II sedang mengadakan aktiviti perkhemahan tahunan. Perkhemahan ini melibatkan 150 orang murid yang terdiri daripada tahun 5 dan tahun 6. Mana payung? Saya ingin melaporkan tentang aktiviti yang dilakukan sekarang. Sekarang kami sedang mengadakan pertandingan gubahan menggunakan buah tembikai. Sebenarnya objektif yang paling utama ialah untuk kita mewujudkan kemenjadian murid ke arah menjadi seorang murid yang lebih baik, yang berdisiplin, yang boleh membina dirinya sendiri di masyarakat. Dengan beberapa aktiviti yang kita buat, murid membuat sendiri seperti memasak, aktiviti yang mencabar dan sebagainya lah. Kami wakil TV TM2 ingin mengucapkan terima kasih kerana Cikgu Sudi ditemu ramah. Okey, terima kasih kepada saya kembali. Juara akan menerima sebuah hamper dan juga piala pusingan 131 mata. Dengan ini, juara pertandingan taraf perkhemahan 2018 jatuh kepada Puteri Tunas. Dan juara jatuh kepada BSMM dengan pungutan mata sebanyak 128 mata. Dan laporan dari TV PSS TV TM2, pencetus inovasi masa kini.